kopinya, dalgona kopinya. Coba bang, gimana rasanya bang? Ih, creamy banget tuh foamnya. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, di Ratnaningrum Channel. Nah, di video kali ini aku akan membuat dalgona kopi, kopi yang sedang kekinian, lagi viral, lagi happening di mana-mana. Orang sedang menikmati, orang juga lagi pada bikin. Dan karena sekarang ini pada work from home, lagi stay at home, pastinya kalian punya waktu banyak ya, punya waktu luang. Dan gak ada salahnya kalian mencoba untuk membuat kopi yang sedang viral ini. Dan kalian kalau pengen tahu, tetap stay tune, jangan di skip videonya. Langsung aja kita mulai. Untuk membuat dalgona coffee tanpa mixer ini, aku menyiapkan 2 saset Nescafe klasik. Lalu kita masukkan ke dalam piring. Aku menyiapkan juga gula 3 sendok makan dan air panas. Jadi gunanya air panas ini supaya kopi dan gulanya ini cepat larut. Dan ini aku mengaduknya ini menggunakan saringan dari mesin, karena saringan dari mesin ini cepat ya guys, daripada kita menggunakan whisk. Nah, baru kita kocok sebentar aja, ini sudah mulai berbuih. Dan piringnya ini mesti yang agak landai ya, jadi supaya bawahnya ini rata mengenai permukaan piring. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini kurang lebih selama 3 menit sampai dalgona kopinya ini kelihatan creamy. Nah, ini baru sebentar aja. Udah mulai kelihatan ya guys ya. Kita kocok lagi. Warnanya udah mulai pucat dan udah mulai kelihatan foamnya ya. Ini aku sudah mengaduk kurang lebih selama 3 menit dan hasilnya seperti ini. Udah jadi banget, kelihatan foamy ya guys. Kalau kalian pengen nambah lebih foamy lagi, kalian bisa aduk terus ini kurang lebih selama 1 menit lagi. Tapi kalau menurut aku ini udah pas banget, udah cantik. Nah, sekarang kita taruh ke dalam gelas ya. Yang pertama nih, aku sudah siapin gelasnya. Lalu aku masukkan es batu. Lalu aku masukkan susu full cream. Dan yang terakhir kita taruh adonan dalgonanya ini di atasnya. Wih, foamy banget. Tuh, thank you.
dalgona coffee kita sudah jadi. Tuh, cantik banget kan? Kalian wajib dicoba di rumah ya, guys.